parkir liar. Ini satu rangkaian dari penataan di bawah flyover Arif Rahman Hakim. Ini akan kita kembalikan dulu fungsi jalan ya, sesuai dengan peruntukannya yang tadinya ditempati oleh orang dagang kaki lima, kemudian juga parkir liar gitu. Kita tertibkan dulu yang selalu wisata. Kemudian kita ada program dari pemerintah Kota Depok melalui dinas di Koriata, itu di kolom flyover yang awalnya ditempati parkir liar itu akan ditata untuk sarana olahraga. Bu, ada berapa pedagang Bu yang ditipen hari ini Bu? Ada berapa pedagang? Pendataan ini kami rata-rata memang tiap hari berubah-ubah ya para pedagang. Tapi terakhir yang kita data adalah 128 pedagang.